Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى أما بعد. Alhamdulillah muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Hanya sesungguhnya saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, malam ini insyaAllah kita akan menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Ahad yang keempat, anjuran Masjid Al-Akram, Datuk Keramat, menggunakan kitab Nurul Huda, cahaya petunjuk, cahaya hidayah, yang disusun oleh guru saya Al-Fadhil Ustaz Haji Adnan bin Haji Muhammad Samman, Hafizahullah Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi widdaraini amin. Mensyarahkan kitab Masailu Tauhid, persoalan-persoalan berkaitan tentang ilmu Tauhid, yang disusun oleh ayahanda beliau dan juga guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fidaraini amin. Kita sampai ke muka surat 27 cetakan Akademi Jawi Malaysia, iaitu kita akan pergi kepada membincangkan hukum wada'inya. Kita telah masuk kepada pembahagian hukum, telah diterangkan bahawa hukum itu dari segi bahasa adalah menetapkan atau menafikan sesuatu, itu hukum. Kalau kita kata ya, itu hukum. Kalau kita kata tidak, juga itu hukum. Menetapkan atau menafikan. Ditetapkan atau dinafikan itu atas tiga jalan. Itu namanya pembahagian hukum yang tiga. Kalau ketetapan itu adalah syarak, iaitu ketetapan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka namanya hukum syarak. Kalau ketetapan itu melalui percubaan dan melihat kepada natijah itu secara berulang kali, lalu dikaitkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, itu namanya hukum adat. Dan sekiranya ditetapkan itu semata-mata dengan akal, akal yang berfikir dan mengatakan ya, ataupun akal berfikir dan mengatakan tidak, maka itu namanya hukum akal. Jadi terbahagi hukum kepada tiga jenis, hukum syarak, hukum adat dan hukum akal. Jadi ketiga-tiganya saling berkaitan. Lebih-lebih lagi dalam ilmu tauhid ini sangat berkaitan dengan hukum akal. Dan ada kaitan juga dengan hukum adat dan juga hukum syarak. Kemudian diminta supaya dibezakan antara hukum yang tiga, yakni minta diterangkan
hukum syarak tu macam mana, hukum adat tu macam mana, hukum akal macam mana. Lalu diterangkan, hukum syarak itu ialah kalam Allah. Dalam bahasa Arab disebut khitabullah, ya, perintah Allah. Al-muta'alliku bi'af'alil mukallafin. Perintah Allah yang bersangkut, yang bergantung dengan perbuatan-perbuatan orang mukallaf. Ya, jadi, hukum ni, hukum syarak ni kaitannya dengan perbuatan orang mukallaf. Ha, bukan dengan diri atau zat sesuatu benda. Ha, mungkin saya pernah sebut dah dalam kuliah yang lalu, kadang-kadang orang yang belajar usul fiqah, dia bergurau, tapi kita tak berapa faham gurauan dia. Ha, contoh dia kata, tuan-tuan, sebenarnya babi tidak haram. Kita rasa macam mana dengan macam tu? Macam mana pula ustaz ni? Ni datang ajaran daripada mana? Kata ada tauliah. Boleh pula mengajar kata babi tidak haram. Tapi kalau kita analisa secara teknikal, apa yang disebut tu betul. Kerana babi tu adalah satu benda. Hukum tak ada kena-mengena dengan benda. Kalau tak percaya, melihat babi haram tak? Melihat babi haram ke tidak, tuan-tuan? Melihat babi tidak haram. Yang haram memakan daging babi. Tadi kata babi haram, ya? Bukan babinya yang haram. Perbuatan orang mukallaf memakan daging babi, itu yang haram. Adapun kalau orang mukallaf itu sekadar dia melihat babi, itu tidak haram. Sebab itu dia bergurau begitu. Dia kata babi tidak haram, betul lah. Diri babi itu tidak haram. Tapi perbuatan orang mukallaf memakan daging babi, itu haram. Tapi boleh berubah. Misalnya, tiba-tiba orang yang makan daging babi itu dia tidak mukallaf, orang gila. Dia dapat daging babi, dia gila, dia makan. Pun tidak ada hukum. Sebab hukum ni dia bergantung dengan perbuatan orang mukallaf. Orang gila tidak mukallaf. Ataupun orang mukallaf, tapi dia dalam keadaan darurat. Dia dalam keadaan dah tak ada makanan lain. Dan dia dalam keadaan yang terlampau lapar, kalau tak makan boleh mudarat, boleh mati misalnya. Itu saja yang ada. Maka berubah hukum tadi menjadi tidak haram lagi. Dia makan untuk menyelamatkan nyawa. Ad-daruratu tubihu mahzurat. Tapi untuk menyelamatkan nyawa lah. Jangan makan, sedap pula daging babi ni. Habis sepuyuk misalnya. Itu dah tak boleh. Dia makan dengan ukuran makanan itu boleh dia survive, boleh menyelamatkan nyawa dia. Jadi hukum syarak ini bergantung dengan perbuatan mukallaf, sama ada dituntut supaya buat atau dituntut supaya tinggal. Dia panggil talabul fi'li ataupun talabul tarki ataupun takhir, diberi pilihan, ya, itu hukum syarak. Dan ini terbahagi kepada dua, taklifi dan wad'i. Yang taklifi itu kita telah terangkan dalam kuliah yang lalu. Secara ringkasnya, bila dituntut buat, dia ada dua level, ya. Dituntut kita buat tu secara pasti, tidak ada pilihan, memang kena buat. Maknanya kalau kita buat dapat pahala, tak buat berdosa. Itu namanya wajib. Ada kalanya dituntut buat juga, tapi levelnya tu tak putus, maknanya masih ada kelonggaran. Disuruh kita buat, maknanya kalau kita buat dapat pahala, tapi kalau kita tak buat pun taklah sampai berdosa. Itu namanya mustahab ataupun sunat. Orang Melayu kita sebut sunat. Dalam bahasa Arab mungkin lebih sesuai disebut mustahab. Kemudian yang kedua adalah menuntut supaya ditinggalkan. Dalam bahasa mudahnya larang. Jadi larang ni ada dua level juga. Kalau dilarang secara pasti memang kena tinggal, tak boleh buat. Kalau buat juga berdosa. Kalau tak buat dapat pahala. Itu namanya haram, ya. Tapi kalau disuruh tinggal, tapi ada kelonggaran, iaitu kalau kita tak buat dapat pahala, tapi kalau kita buat pun taklah sampai berdosa. Itu namanya makruh. Jadi suruh buat ada dua level. Satu level wajib, satu level sunat. Dan suruh tinggal ada dua level. Satu haram dan satu makruh. Ada di sana diberi pilihan. Terpulanglah, nak buat boleh, tak nak buat pun tak ada masalah. Itu namanya dalam bahasa Arab mubah. Kita sebut harus. Harus, nak buat boleh, tak nak buat pun tidak mengapa. Itu hukum taklifi, ya, secara ringkasnya. Baik, sekarang kita masuk kepada tajuk baru, iaitu hukum wad'i.
Itu lima bahagi. Kalau hukum taklifi lima, wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Hukum wad'i juga ada lima, iaitu sabab, syarat, manik, sah dan batal. Saya ulang, yang pertama sebab, yang kedua syarat, yang ketiga manik, yang keempat sah, dan yang kelima batal. Daripada lima istilah ini, empat telah dimelayukan. Orang Melayu pun sebut sebab, betul kan? Orang Melayu juga sebut syarat. Orang Melayu juga sebut sah. Orang Melayu juga sebut batal. Tinggal satu sahaja yang belum dimelayukan, iaitu manik. Ya, sebab, syarat, manik, sah dan batal. Apa dia? Jadi hukum wad'i ini ia menjadi landasan yang nanti akan membawa kepada hukum taklifi tadi. Nak kata ni wajib, nak kata ni sunat, nak kata ni haram dan sebagainya tu, landasannya adalah yang wad'i ini. Okay. Apa dia sebab? Erti sebab ialah barang. Barang ni maknanya sesuatu. Barang ni mungkin bahasa lama lah. Bahasa yang lebih familiar dengan kita. Erti sebab ialah sesuatu yang lazim daripada ada. Lazim maknanya mesti. Sebab ialah sesuatu yang mesti daripada adanya ada perkara yang lain. Dan lazim makna mesti daripada tiadanya tiada perkara yang lain. Itu sebab. Ya? Kalau ada sebab, adalah musabab dia. Kalau tak ada sebab, tidak adalah musabab dia. Contoh. Contoh sebab ya, iaitu masuk waktu. Masuk waktu ni sebab. Sebab kepada apa? Sebab kepada hukum wajib solat. Berarti ya, sekarang ni kita yang sudah selesai solat maghrib tadi, sekarang ni ada tak hukum wajib solat isyak? Sekarang ni ada hukum wajib solat isyak? Tak ada. Kerana sebabnya tak ada. Takdirlah kalau kita meninggal sekarang, meninggal dunia, kita tak berdosa kerana tak sembahyang isyak. Kerana kewajipan solat isyak tu tak ada lagi. Belum masuk waktu. Nanti bila sudah masuk waktu isyak, maka adalah musabab dia, iaitu wajib sembahyang isyak. Bila tidak ada sebab, tak adalah hukum dia. Bila ada sebab, maka adalah hukum. Itu yang dia kata, lazim daripada adanya, ada perkara yang lain. Lazim daripada masuk waktu, wajib sembahyang. Dan lazim daripada tiadanya, tiada yang lain. Bila tak masuk waktu, tak wajib sembahyang. Ini melihat secara asas lah. Ya. Ha, tapi ada juga kalanya, masuk waktu, tak wajib sembahyang. Nanti kita akan terangkan. Ya. Tapi ini secara asas, ada sebab, ada musabab. Tak ada sebab, tak ada musabab. Dalam contoh tadi, sebab adalah masuk waktu, musabab adalah wajib sembahyang. Yang kedua adalah syarat. Syarat iaitu barang, iaitu sesuatu yang lazim, yang mesti daripada tiadanya, tiada perkara yang lain. Nah, kalau tak ada syarat, tak adalah yang disyaratkan. Hati-hati ya. Zaman sekarang, tak sedikit orang yang mendakwa bahawa hukumnya begini-begini. Bila kita kata tak betul, dia kata, itu ijtihad saya. Itu pandangan saya. Jadi dia tak perasan, untuk mengatakan itu ijtihad saya, dia kena memenuhi syarat seorang mujtahid. Dia kena telah memenuhi syarat-syarat untuk dia menjadi mujtahid yang mampu pergi direct kepada Quran dan hadis untuk mengeluarkan hukum. Bila dia tidak memenuhi syarat tadi, maka yang dia dakwa ijtihad atau pandangan dia itu tidak ada sebenarnya. Batal. Kerana syarat ni sesuatu yang bila tak ada syarat, tidak adalah yang disyaratkan. Tetapi kalau ada syarat, belum tentu ada yang disyaratkan. Masih terawang-awang lagi tu. Kita bagi contoh, insyaAllah senang faham. Contoh misalnya, syarat sah sembahyang adalah suci. Suci daripada najis, suci daripada hadas. Taharah kita panggil. Jadi syarat sah sembahyang adalah bersuci. Jadi kalau tidak ada bersuci, orang tu tak ambil wudu ataupun tak mandi wajib, lalu dia sembahyang,
Ada tak sah sembahyang tu? Tak ada. Kerana syarat ni sesuatu yang bila tidak ada dia, tidak adalah yang disyaratkan. Jadi, suci daripada hadas, syarat sah sembahyang. Tak ada suci daripada hadas, tak adalah yang sah sembahyang tadi. Sembahyang dia tidak sah. Tetapi, kalau ada syarat, belum tentu ada yang disyaratkan. Contohnya, dia dah suci daripada hadas. Adakah mesti sembahyang dia sah? Mungkin sah, mungkin tidak. Contoh, macam mana tidak sah? Dia ada wuduk dan dia sembahyang. Tapi waktu belum masuk. Tak masuk waktu lagi sembahyang, tak sah. 10 pagi dah nak sembahyang zuhur dah. Dia fikir-fikir, nanti waktu zuhur aku sibuk, sembahyang siap-siap lah. Ya, ambil wuduk, sembahyang. Sah tak? Tak sah. Syarat ada? Suci daripada hadas? Ya, syarat ada. Tapi sebab tak ada. Sebab wajib sembahyang adalah masuk waktu. Dan syarat sah sembahyang juga masuk waktu. Jadi tak memenuhi sebagaimana yang telah ditetapkan, maka tidak sah. Jadi saya ulang ya. Syarat ini adalah sesuatu yang bila tak ada syarat, yang disyaratkan tak ada. Tapi bila ada syarat, belum tentu ada yang disyaratkan. Ya? Baik, penerangan. Lazimnya, biasanya, sebab adalah dikaitkan dengan wajib melakukan sesuatu ibadah. Dan syarat adalah dikaitkan dengan sah sesuatu ibadah. Biasanya, tapi tidak semestinya. Contoh ya, sebab wajib sembahyang ialah masuk waktu. Jadi sebab itu dikaitkan dengan hukum wajib. Syarat sah sembahyang adalah bersuci. Tetapi tak semestinya, kerana kadang-kadang bukan saja syarat sah sembahyang, tetapi ada juga syarat wajib sembahyang. Kadang-kadang berbeza. Contoh, ya, syarat wajib sembahyang adalah akil baligh. Ya, orang tu dah baligh. Kalau orang tu kanak-kanak yang belum baligh, dia tak wajib sembahyang. Tapi kalau dia belum baligh, dia sembahyang. Sah atau tidak? Kanak-kanak belum baligh tapi dia sembahyang. Sah atau tidak? Jawapannya sah. Secara asas lah ya, kalau dia memenuhi syarat rukunnya sah. Tapi syarat sah sembahyang tamyiz mumayyiz. Mana kanak-kanak yang belum mumayyiz, katakan umur 3 tahun, ya, dia sembahyang. Maka bukan saja dia itu tak wajib sembahyang, bahkan sembahyang dia juga tidak sah. Dia hanya tiru-tiru lah, dia belum mumayyiz lagi. Tapi kalau dia sudah mumayyiz, walaupun belum baligh dan walaupun dia tak wajib sembahyang, tetapi kalau dia sembahyang dengan sempurna, sembahyang dia sah. Jadi sebab itu disebutkan di sini, biasanya sebab dikaitkan dengan wajib melakukan sesuatu ibadah, sementara syarat dikaitkan dengan sah sesuatu ibadah. Misalnya wajib sembahyang, sebabnya adalah masuk waktu. Syarat sah sembahyang adalah bersuci. Tapi ada kalanya syarat wajib sembahyang. Kita ambil satu contoh. Seorang yang tidak ada wuduk, ya, tak bersuci lah. Sedangkan waktu sembahyang hampir habis, maka wajib dia sembahyang. Sebab sembahyang kan wajib dalam waktu. Tetapi sembahyangnya tidak sah. Yakni gugur dosa tidak sembahyang, tetapi tidak dapat pahala kerana tidak sah. Maka wajib ia qada bila sudah dapat air untuk berwuduk atau dia dapat tanah untuk tayammum. Ini ada sebahagian orang dia tidak faham konsep ini. Ini diistilahkan oleh sebahagian ulama sebagai solat meraikan waktu. Hanya istilah saja. Tak nak panggil solat raikan waktu pun tak ada masalah. Ia tetap solat juga. Jadi ada orang yang tidak faham, dia komplain. Dia kata, sebenarnya tak ada solat raikan waktu ni, kata dia. Ini hanya ulama' je reka. Jangan macam tu. Jangan memandang sinis kepada ulama' seolah-olah ulama' ni pandai-pandai reka. Bukan. Ulama' bukan pandai-pandai. Ya. Ulama' pandai. Yang pandai-pandai tu orang tadi lah. Dia pandai-pandai kata, mana ada solat raikan waktu, kata dia. Kenapa tak ada solat raikan waktu?
Kerana tak ada dalil. Dan kata dia, yang dikatakan solat ra'i waktu ni, sebenarnya sah ke tidak, kata dia. Kalau katakan sah, kenapa kena qada? Kalau sah tak payah qada lah. Tapi ulama kata kalau dapat air, ambil wuduk, qada. Kalau dapat tanah, tayamum, qada. Kan tak sah. Habis kalau tak sah, kenapa buat? Sisir. Jadi dia tidak faham bahawa dalil yang disandarkan oleh para alim ulama tidak semestinya dalil yang direct. Misalnya Nabi SAW bersabda, kalau kamu tak boleh bersuci, hendaklah kamu solat ra'i waktu. Bukan. Yang menjadi dalil kenapa para alim ulama berfatwa demikian adalah hadis Nabi SAW, hadis sahih, yang mana Nabi SAW bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Itu dalil dia. Kalau orang tanya, apa dalil solat meraihkan waktu? Iaitu hadis Nabi SAW yang bagi dia bersabda, "Idza amartukum bi amrin," apabila aku telah suruh kamu dengan sesuatu suruhan, "fa'tu minhu mastata'tum," maka hendaklah kamu lakukan apa yang disuruh tadi semampu kamu. Itu arahan daripada Nabi SAW. Kalau Nabi suruh, kamu kena buat. Kalau tak mampu, buat juga semampu kamu. Jadi di sinilah ulama aplikasi. Nabi suruh sembahyang dalam waktu. Nabi suruh sembahyang menghadap kiblat. Nabi suruh sembahyang menutup aurat. Dan Nabi suruh sembahyang dalam keadaan suci daripada hadas. Ini suruhan Nabi SAW. Bila dia mampu, dia kena buat. Dalam kes yang dibincangkan tadi, bukan dia tak mahu bersuci, dia tak mampu bersuci. Kenapa? Alat penyuci sama ada air atau debu. Kalau ada air, dia boleh berwuduk. Kalau ada debu, dia boleh tayamum. Air tidak ada, debu tidak ada. Apa jalan? Cari. Carilah. Usahalah dapatkan air. Usahalah dapatkan debu yang suci. Usaha punya usaha, tak jumpa juga, tengok waktu dah nak habis. Pada masa tu dia masih ada peluang untuk solat dalam waktu. Kalau dia masih tak solat, dia mampu. Yang dia tak mampu tadi bersuci. Solat dalam waktu pada masa tu dia masih mampu. Maka berdasarkan arahan Nabi SAW, "Fa'tu minhu mastata'tum," buatlah semampu kamu, maka dia pun solat dalam waktu. Walaupun tidak ada wudu. Ya, untuk memenuhi arahan Nabi tadi, buat semampu kamu. Habis dah buat, kenapa pula kena qada? Kerana beramal dengan dalil lain. Jadi ulama bukan sewenang-wenangnya buang satu dalil, ya, ambil satu dalil, bukan. Seboleh-bolehnya semua dalil itu diamalkan. Jadi solat tadi dah beramal dengan perintah Nabi, buat semampu kamu. Qada beramal dengan hadis Nabi yang mengatakan bahawa suci itu adalah kunci kepada solat. Mana kalau tak ada bersuci, solat tidak sah. Oleh kerana tidak sah, maka bila kita mampu, kita qada. Ada air, ambil wuduk, qada. Ada debu, kita tayamum, kita qada. Habis tak sah, kenapa buat? Kerana tadi, Nabi suruh buat semampu kamu. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan, ya, bila ulama nak istinbat keluar hukum, sewenang-wenang kita kata tak ada dalil. Kita hanya kata ulama yang pandai-pandai buat. Kita kata ulama tak betul. Jangan terlampau bohong. Kita kaji dan fahami dahulu apakah sandaran yang disandarkan oleh para alim ulama di dalam berfatwa dengan sesuatu fatwa. Baik. Yang ketiga, ya, dah selesai dua keterangan, iaitu sebab dan syarat. Apa beza syarat dengan rukun? Syarat ini dengan rukun daripada satu sudut sama. Iaitu sama-sama kalau tak ada, tak adalah. Tak sahlah. Macam tadilah, ya. Tak ada suci daripada hadas, tak sahlah semayang. Rukun pun sama. Tak ada rukun, tak sahlah semayang. Misalnya orang tu semayang, tak mau rokok dia. Dia hanya qiyam, sujud je. Rokok tak ada. Tak sahlah semayang dia. Macam tu samalah syarat dengan rukun. Daripada sudut itu sama, tapi daripada sudut yang lain berbeza, iaitu syarat ini dia bukan sebahagian daripada perbuatan itu. Sementara rukun, dia sebahagian. Bersuci daripada hadas bukan semayang. Tuan-tuan tengah buat kawan berwuduk dekat tempat wuduk. Semayang apa tu? Mana ada?
Dia kata, aku bukan sembahyang, aku tengah ambil wudu. Jadi bersuci itu bukan sebahagian daripada solat. Tapi kalau tak bersuci, tak sah solat. Tapi kalau rokok, itu sebahagian daripada solat. Dan kalau tak rokok pun tak sah solat. Jadi natijahnya sama, ya. Syarat tak ada, tak adalah sah sembahyang. Rukun tak ada, pun tak adalah sah sembahyang. Tapi beza syarat dan rukun, syarat dia bukan sebahagian daripada sembahyang, tapi kalau rukun memang dia sebahagian daripada sembahyang itu sendiri. Baik. Sekarang kita pergi kepada manik, ya. Manik daripada perkataan bahasa Arab, mim nun ain. Mana'a yamna'u fahuwa mani'un. Manik makna orang yang menghalang. Mana'a itu menghalang ataupun mencegah. Manik sesuatu yang menghalang atau mencegah. Iaitu barang, iaitu sesuatu yang lazim daripada adanya, tiada sesuatu sebab dia menghalang. Menghalang ni bila ada, dia menghalang sesuatu yang lain. Dan tidak lazim pula daripada tiadanya, ada sesuatu. Manik ni dia terbalik daripada syarat. Syarat, kalau tak ada syarat, tak ada sesuatu. Kalau ada syarat, belum tentu ada sesuatu. Kalau manik, ada manik, tak ada sesuatu. Tapi kalau tak ada manik, belum tentu ada sesuatu. Masih terawang-awang lagi. Benda cerita. Kita bawa contoh. Misalnya, haid. Jadi haid ini adalah sesuatu yang mencegah daripada wajib sembahyang. Dan bahkan mencegah daripada sah sembahyang. Orang haid tak wajib sembahyang. Dan orang haid kalau sembahyang pun tidak sah. Bahkan haram dia sembahyang. Ya? Jadi kita fokus kepada dia mencegah kepada kewajipan sembahyang tadi. Ya? Jadi bila masa ada haid, maka tak adalah kewajipan sembahyang. Kan orang perempuan dia ada istilah, dia panggil ABC. Ya? ABC. Dia tanya, awak tak sembahyang ke? ABC. Benda pula ABC. Allah beri cuti, kata dia. Allah beri cuti. Sebab haid tu kan Allah yang takdirkan berlaku kepada kaum wanita. Orang lelaki jangan pula mengada kata apa, tak sembahyang datang bulan itu istihza, ya, main-main. Jangan. Sebab itu dalam bahasa Arab, biasanya perempuan diletak tamarbutah. Ya. Tamarbutah ni maknanya tabulan. Kalau pelajar lelaki, talibun. Pelajar perempuan, talibah, talibatun. Kalau orang Islam, lelaki muslim. Perempuan muslimah. Dia ada tamarbutah tu menunjukkan perempuan. Tapi dia tidak ada yang namanya haidah, perempuan yang haid. Ataupun hamilah, perempuan yang mengandung. Katanya ada tamarbutah lah. Sebab dia perempuan. Haidah, kan? Perempuan yang haid. Ataupun hamilah, perempuan yang mengandung. Kenapa dia letak haid saja sedangkan waktu perempuan? Kenapa dia letak hamil saja sedangkan dia perempuan? Sebab lelaki tak ada yang haid. Jadi tak perlu nak dibezakan. Kalau sebut haid dah understood dah perempuan. Tak payah tahu merbutah dah orang faham. Ada pula laki haid. Yeah. Jadi hamil. Takkan orang tanya, mengandung. Yang mengandung tu laki ke perempuan? Confirm lah perempuan. Yang haid tu laki ke perempuan? Confirm lah perempuan. Sebab tu dalam bahasa Arab, haid, hamil tak perlu kepada tabulat tadi. Sudah dipahami perempuan. Jadi bila ada haid, tidak wajib dia sembahyang. Tetapi kalau tidak ada haid, belum tentu dia boleh sembahyang. Kenapa? Dah belum masuk waktu. Macam mana pula nak sembahyang? Contohnya. Eh? Baik. Penerangan. Manik dalam bahasa Melayu iaitu sesuatu yang menegah. Yang ini satu perkara atau benda yang boleh mencegah sesuatu perkara atau benda yang lain. Seperti sebagai contoh, getah. Ya. Getah yang terlekat di tangan, ya, getah buah-buahan atau apa, atau bersisi ikan misalnya, yang lekat di tangan, ia mencegah air daripada sampai kepada anggota wuduk. Ya. Itu namakan manik, penghalang. Tapi contoh yang kita berikan tadi, adalah contoh dari segi hukum, haid adalah manik, penghalang kepada wajib sembahyang, dan haid juga adalah penghalang kepada sah sembahyang. Sesaya, sebab, syarat, manik. Jadi, kombinasi daripada sebab syarat manik ini,
dia akan menetijahkan sah atau batal. Sah apa dia? Sah adalah sesuatu yang lulus dan dibilangkan dia. Kira jadilah. Sah tu kira jadi. Itu selalunya orang bila akad nikah, kan tanya saksi. Macam mana? Sah. Jadilah tu. Dah suami isteri lah tu. Atau boleh jadi sebaliknya, iaitu batal. Batal itu lawan dia. Iaitu sesuatu yang tak lulus dan tiada dibilangkan akan dia. Misalnya sembahyang yang tidak cukup syarat atau sembahyang yang tidak cukup rukun, maka tidak sah. Maka dia dikira macam tak sembahyang, tak ada pahala dan dia kena qada. Ya, kenapa? Tidak sah. Tapi kalau sembahyang dia sah, selesai. Tapi kalau dia tak ikhlas, macam mana ustaz? Oh, ikhlas tu cerita dalam hati. Cerita dalam hati serah pada Allah lah. Zahirnya dia sembahyang kan, dia rokok, dia sujud, dia baca Fatihah, sah lah. Tapi kalau dia sembahyang tak rokok misalnya, kenapa kamu tak rokok? Sah, dia lamalah. Sembahyang balik. Kamu tak sembahyang sebenarnya. Itu maksudnya tak dibilang, tak dikira. Jadi kombinasi daripada yang tiga yang awal tu akan menatijahkan salah satu daripada dua yang akhir. Contoh, satu orang sembahyang ada sebab masuk waktu, cukup syarat suci daripada hadas, tidak ada mani, tidak ada penghalang, maka natijahnya sah. Dia sembahyang tak ada sebab, tak masuk waktu lagi, tapi syarat ada, ada suci pada hadas apa semua, penghalang pun tak ada, pun tidak sah juga. Ataupun sebab dah ada, dah masuk waktu, tapi syarat pula tak dipenuhi, tak suci daripada hadas, lalu dia sembahyang tidak sah. Ataupun sebab ada, dah masuk waktu, syarat pun dah ada dah, tapi ada manik pula, gaya-gaya nak sembahyang, Allah hid, dia datang hid, maka terhalang daripada wajib sembahyang. Jadi dia akan kombinasi ya, dengan beberapa kemungkinan menatijahkan sah ataupun batal. Peringatan. Di zaman sekarang, banyak ataupun ramai sekali orang yang suka dan rajin beribadah. Alhamdulillah. Yang tak rajin pun ramai juga. Tapi yang datang kesedaran, dia nak rajin ibadah, ramai. Wajib ataupun sunat. Tambahan kebelakangan ini kan ada buat kempen solat jemaah. Solat subuh macam Jumaat, Masya Allah, ada kesan ramai rajin beribadah. Tapi yang malangnya adalah mereka tidak suka menuntut ilmu untuk mengetahui kaifiah ibadah yang dilakukan itu. Hanya tiru-tiru. Ya. Jadi kita kena didiklah diri kita dan anak-anak kita. Contohnya tadi lepas sembahyang, anak-anak melintas depan orang sembahyang. Mungkin kita tak didik, tak ajar ya. Dia kena didik anak-anak kita, lepas sembahyang jangan melintas. Ya, kalau dia nak ke belakang, dia secara, orang panggil apa, membujur macam ini. Jangan melintang, lalu di depan orang sembahyang. Kanak-kanak mungkinlah dia maafkan, kerana dia masih belum balik lagi, belum memahami lagi. Tapi kita kena didik dan ajar. Dan jangan kita yang dah dewasa pun tak faham. Ya. Ada saya perhati juga, sebahagian orang dewasa, lepas dia solat, di belakang tu ada orang masbuk. Jadi dia keberatan nak melintas depan orang sedang wirid. Jadi dia pergi ke belakang lintas depan orang sembahyang. Sedangkan itu haram. Kenapa? Dia tak belajar. Jadi tapi dia lintas dengan sopan lah. Tapi sopan pun haram. Kan orang Melayu kita kalau lintas depan orang tunduk-tunduk sikit, letak tangan kat tepi. Tetap haram juga. Sebab melintas depan orang sembahyang. Habis nak macam mana? Melintaslah depan orang wirid. Tak ada larangan, kat situ bolehlah kita melintas dengan sopan. Ya, tak ada larangan kita tak boleh melintas depan orang wirid. Yang dilarang, melintas depan orang sembahyang. Ataupun kalau kita terdesak, misalnya kita batal wuduk, terpaksa keluar, sedangkan jemaah masih penuh, sama juga, jangan kita melintang begitu, kita lalu dicelah-celah. Disebut dalam kitab-kitab fiqah, kita isyarat sikit tutup hidung. Seolah-olahnya mungkin orang faham, hidung kita berdarah atau apa, isyarat kita perlu lalu. Jangan pula yang dia didudukkan ada ilmu lah, yang nak keluarkan ada ilmu, yang tengah sembahyang pun bagilah laluan untuk dia lalu. Jangan dia nak lalu kita bagi tahan lagi, susahlah dia nak lalu. Bagi dia laluan untuk dia keluar.
Kerana bila kita tidak tahu kafiah ibadah, dibimbangi ibadah kita tertolak. Sebagaimana disebut oleh pengarang Matan Zubat, itu Ahmad Ibn Raslan menulis, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dan setiap orang yang tanpa ilmu beramal dia, amalnya tertolak, tidak diterima. Jadi sama macam yang diperingatkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala dalam kitab Minhajul Abidin, aqabah atau dakian pertama yang perlu didaki oleh seorang ahli ibadah adalah aqabatul ilmi, hendaklah dia itu belajar ilmu terlebih dahulu sebelum dia menjadi ahli ibadah. Next, insyaAllah kita akan sambung dengan hukum yang kedua, iaitu hukum adat. Hukum adat ni yang saya perhati zaman sekarang ramai orang yang tidak faham dan keliru tentang maksud hukum adat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nata'udhu bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma ankulna min dhulil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.